Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Gonang Ciklon. Kali ini saya sedang berada di Kuitang di bantaran Kali Ciliwung ya, dan kondisi Kali Ciliwung di daerah Kuitang ini sangat memprihatinkan, lur. Lumpur dan sampah penuh banget, banyak banget, bahkan ada yang sebagian sudah menutupi kali ya, sebagian kali sudah tertutupi endapan sampah dan lumpur. Seperti inilah kondisi Kali Ciliwung di daerah Kuitang ya, Jakarta Pusat. Ini seperti ini, sedimen lumpur, endapan lumpur sudah banyak sekali ya, hampir separuh dari kali tertutupi. Sebenarnya di ujung sedang ada proses normalisasi, yaitu pengerukan lumpur ya dan sedimen. Tapi kita coba lihat-lihat dulu kondisi di sekitaran kalinya ya. Ini seperti inilah kondisinya. Ini banyak kandang-kandang di pinggiran kali kayak gini ya. Ada kandang burung, kandang ayam, kandang bebek, dan macam-macam. Terus ini kalinya juga nih, lihat tumpukan sampah banyak banget seperti ini, dan lumpur yang sudah memadat membentuk sedimen gitu ya, kayak gini. Banyak anak-anak pada main burung dara. Lihat lur, sampahnya penuh, aliran kalinya juga menjadi seperti ini ya, tidak lancar karena kalinya sudah tertutup lumpur. Dilihat bisa tebel banget kayak gini, bisa rata sama jalan yang di pinggiran kali ya, lumpurnya, sedimennya, sampah-sampahnya juga. Ini padahal kanan kirinya itu semua pemukiman warga nih. Oke. Sepanjang kiri, kanan kiri tumpukan lumpur yang membentuk sedimen sudah seperti ini ya. Ini padahal di Jakarta Pusat, dekat dengan Monas, dekat dengan Istana Negara juga ya, tapi kondisi kalinya seperti ini. Ini pemukiman-pemukiman warga yang berada di bantaran kali seperti ini, yang harusnya ini ya, mengutamakan kebersihan kali, jadi perlu ditegaskan lagi aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi sampah tidak berserakan di dalam kali seperti ini ya. Ini padahal kalau dirawat dengan benar ya, ini kali akan lebih bagus, lebih cantik. Tetapi ya itu harus kerjasama semuanya ya, antara Pemprov DKI Jakarta dengan para warga yang bermukim di sepanjang jalur kali. Ini seperti ini, coba lumpurnya, sedimennya sudah menutupi aliran Kali Ciliwung ya, ditambah lagi
dengan banyaknya sampah yang berserakan seperti ini, semakin menambah terlihat kumuh ya. Terus kandang-kandang juga nih, banyak kandang-kandang di pinggiran kali seperti ini ya. Ini luar biasa sih, sampah-sampah dan lumpurnya ya, endapan lumpurnya yang sudah membentuk sedimen seperti ini. Memprihatinkan lah kalau di ini ya diperhatikan. Ini aliran kali pun sepertinya kayak tidak mengalir kayak gitu ya. Sampah-sampah plastik banyak banget. Padahal sudah diterapkan ini ya, peraturan yang dilarang memakai plastik kayak gitu kan, sudah ada sebagian yang menerapkan seperti di minimarket-minimarket kayak gitu kan, kita belanja tidak dikasih plastik. Ya salah satu tujuannya seperti ini biar masyarakat tidak membuang sampah plastik sembarangan. Tapi nyatanya ya masih banyak banget sampah seperti ini ya. Nah, ini di bagian sini ada sebagian yang sudah mulai dinormalisasi ya, dikeruk lumpurnya. Itu di depan sudah ada yang lumpur yang dinaikkan ke pinggiran kali dan nanti tinggal menunggu diangkut saja ya. Ini kita langsung ke depan sana, nanti lihat, kita lihat proses pengerukan lumpur ya. Proses normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Kuitang. Jadi sedang ada proses pengerukan lumpur untuk menormalisasi Kali Ciliwung supaya kalinya normal kembali ya. Aliran sungainya juga lancar nantinya, tidak terhambat oleh lumpur dan sampah. Ada bekas kerukan ya. Jadi di sini sudah ada sebagian yang dikeruk lumpurnya. Jadi di ujung sana di depan juga sedang ada proses pengerukan lumpur. Kondisi Kali Ciliwung di daerah Kuitang ya. Padahal ini di Jakarta Pusat. Ini lihat endapan lumpur dan aduh sampah penuh banget. Nah, ini dia bagian yang sudah mulai dikeruk ya, sudah lumayan terlihat arus airnya juga sudah bisa mengalir ya. Dan ini dia di bagian sini sedang dilaksanakan proses pengerukan lumpurnya. Ini ada dua ekskavator yang sedang bekerja mengeruk lumpur dan sedimen Kali Ciliwung di Kuitang, Jakarta Pusat ya.
mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lancar proses normalisasinya, pengerukan lumpurnya sampai ke lokasi yang tadi saya lewatin ya. Bisa kita lihat tadi pas waktu saya lewat di atas sana, itu sudah mengerikan tumpukan lumpur sama sampahnya. Ini memang harus secara berkala ya, selalu dibersihkan dan dikeruk seperti ini. Jangan dibiarkan terlalu lama sehingga mengakibatkan penumpukan lumpur yang membentuk sedimen yang menutupi Kali Ciliwung.